Eh bos, lu kenapa kok dari tadi diem aja kayak gitu, tak kesambet lu? Iya nih bos, lagi pusing. Eits, lu kenapa bre, jangan kayak gitulah, jangan diambil pusing, kasihan lah dia. Bos kenapa emang bre? Iya nih bos, aduh. Gimana ya, diputusin kemarin, rasanya itu sakit. Tahu gak caranya gimana bos? Gua punya solusi buat permasalahan lu bro. Tapi lu mau gak ikutin apa kata gue? Wih, solusi apaan? Udah, kalau lu mau gua anter nih ke penasehat cinta. Udah terkenal, terjamin dia. Yaudah, ayo. Udah ngapain nih, bentar lagi sampai. Gua kan tahu tempatnya, udah sih yuk. Di base campnya nih, kita udah sampai. Ayo kita masuk ke base campnya. Yuk. Ini basecampnya, mana orangnya? Ya ini tepatnya. Bentar, gua liatin nih, biasanya di sini orangnya nih. Assalamualaikum, Abadrun, Abadrun, Abadrun. Hoi, waalaikumsalam. Lagi ngeramal nih, ada perlu apa ini? Ini pak, teman saya mau ada perlu, boleh masuk gak nih? Ya udah, silakan masuk aja. Ya udah bos, dulu. Isi ya pak. Isi pak. Ya. Siap nih teman saya. Ya tunggu ya. Ini pak teman saya pak mau ada perlu sama bapak. Ada perlu apa kalian kesini? Ini nih teman saya biar bilang sendiri nih lagi pusing kasihan dia pak. Kenapa mas kamu itu? Ini pak, kemarin itu aku diputusin sama dia. Dia sekarang menikah sama orang lain. Biasanya kan laki-laki yang mutusin. Kenapa ini perempuan yang mutusin? Ya begini pak, nasib. Gak tahu itu kok tiba-tiba mutusin dan kemarin nikah. Ya udah bre, lo perlunya apa? Jangan malah curhat, kasihan tuh Pak Badrunnya juga pusing jadinya. Saya mau minta solusi aja, gimana caranya supaya nggak diputusin, nggak ditinggal nikah, nggak stres, gimana? Ngapain pusing? Mending cari aja empat angka. Mending cari aja empat angka. Mending cari aja empat angka.